أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Maksudnya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk sembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu. Orang-orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut pada Allah, bukan secara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatan yang demikian akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab seksa yang amat besar. Terdapat kekhilafan ulama dalam menafsirkan ayat ini. Faman azlamu mimman man'a masajidallah, siapa yang lebih zalim orang yang menghalang manusia masuk dalam masjid Allah. Masjid Allah ni masjid mana? Terdapat dua kaul. Kaul yang pertama, dimasukkan masjid ialah Baitul Maqdis apabila orang-orang Kristian tak membenarkan orang Yahudi, orang lain beribadat di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini ada sakhrah, batu yang besar jadi kiblat umat zaman dulu sebelum kiblat Kaabah. Orang Kristian yang bermusuh dengan orang Yahudi menghalang orang Yahudi. Begitu juga orang Yahudi bila dia menang dihalang orang Kristian. Mereka menghalang antara satu sama lain daripada masuk Masjid Al-Aqsa. Ini sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan mereka. Bila Islam reta, Islam tak paksa penganut agama lain beramal dengan agama mereka. Dalam keadaan berdakwah mengajak orang lain masuk Islam. Masuk Islam mestilah dengan hati yang ikhlas, bukan dengan paksa. Tak dipaksa penganut agama lain. Adapun penganut agama lain memaksa sesama mereka, termasuk mereka menghalang Masjid Al-Aqsa dari digunakan oleh orang yang tidak sama dengan mereka. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua ialah Masjid Haram di Makkah Al-Mukarramah. Apabila orang-orang musyrikin menghalang Nabi SAW menunaikan umrah, bahkan pada masa Nabi beribadat sebelum hijrah pun, mereka buat macam-macam sekatan, sehingga terpaksalah orang Islam sembahyang secara bersembunyi. Allah Ta'ala mengatakan mereka lah yang paling zalim menghalang orang daripada ingatkan Allah dan beribadat dalam masjid. Iaitulah kaum Quraisy yang menghalang Nabi, khususnya bila Nabi dan sahabat-sahabatnya nak pergi umrah. Mereka halang, tak pernah masuk. Lalu Nabi hantar Saidina Uthman untuk berunding. Saidina Uthman ni orang yang lembut, bukan nak perang. Tiba-tiba Saidina Uthman ditahannya, tak balik-balik Saidina Uthman. Lalu Nabi mengadakan Bai'atul Ridwan di bawah pokok di Hudaybiyah, mengambil bai'ah sahabat-sahabat dia yang ada pada masa itu untuk berperang masuk Mekah, sama ada mati ataupun menang. Apabila mereka dapat tahu Nabi berbai'ah dengan sahabat, menyebabkan mereka takut.
Lalu mereka hantar wakil berunding di meterai ke perjanjian Hudaybiyah yang terkenal. Allah Ta'ala menyepakkan mereka yang menghalang ini orang yang paling zalim, yang paling jahat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga menghalang manusia ayyutkar piyah semua wasa'a pi kharabiha. Menghalang orang untuk sebut nama Allah dalam masjid dan berusaha untuk meruntuhkan masjid. Ini tepat dengan pada tentulah Bakhtan Nusar yang menyerang Baitul Maqdis, yang merobohkan Masjid Aqsa, meruntuhkan rumah ibadat. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Sehingga nak masuk masjid dalam keadaan yang takut, tidak aman, tidak aman. Dalam sejarah ini kita tengok ada juga kalangan yang menguasai masjid, tak benar orang lain masuk masjid. Masjid tempat yang bebas untuk orang beribadat, tak boleh halang orang. Ini adalah amalan yang umum. Allah Ta'ala mengatakan lahum fid dunya khizyun. Mereka yang kerja halang orang ke masjid ini, mereka ni akan mendapat kekecewaan di atas dunia. Hidupnya tak berkat, hidupnya tak ada pahala, hidup dalam dosa. Walahum fil akhirati azabun azim. Dan bagi mereka di hari akhirat menerima azab yang sangat besar, azab neraka. Oleh kerana itulah Sayyidina Ali karramallahu wajah, bila melihat seorang muda dikelilingi oleh orang ramai dalam masjid Kufah, orang ramai duduk keliling, Sayyidina Ali panggil budak muda tu, tanya beberapa soalan, dan dia boleh jawab soalan-soalan itu. Lalu Sayyidina Ali membenarkan dia bercakap dalam masjid. Pemuda tu Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang terkenal, menunjukkan bahawa kita tak boleh halang orang nak bercakap baik dalam masjid, kecuali mereka yang nyata melakukan sesuatu yang tak baik dalam masjid. Itu boleh dihalang. Kalau nyata orang tu bercakap betul, tak ada salah, jangan halang dia. Kecuali dia ganggu orang nak buat ibadat, masa sembahyang dia nak mengajar juga orang nak sembahyang, itu tak boleh lah, yang kacau orang sembahyang. Orang nak sembahyang dia baca kuat, mengaji kuat-kuat, orang nak tunggu sembahyang, itu tak boleh. Boleh larang dia kerana menghalang orang buat ibadat, itu tak ada salah. Jadi ayat ni hendaklah dihurai dengan cara yang betul. Wallahu a'lam.